sunset ya. Keren banget. Seperti biasanya, jangan lupa subscribe, like, and share ke teman-teman. Semoga video kali ini bisa bermanfaat buat hiburan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya. Untuk teman-teman yang baru gabung, saya minta tolong untuk klik tombol subscribe-nya. Dan jika sudah, saya ucapkan terima kasih. Berbalik menyerang. Ya, kita sedang mau menuju kemana, Eli? Kita mau ke Tanjung An, Lombok. Oke, kita mau ke Tanjung An, mau melepas hewan langka di belakang ini, ya. Peksut berkepala magnet. Kenapa sih sama magnet? Iya. Karena paling pas kita kayaknya melepasnya di Tanjung An yang bersih jernih gitu ya. Biar dia panjang umur. Yes, betul lah. Biar dia bisa beranak turun-temurun ya. Jalanannya menuju sana masih sangat street original ya. Jalannya original gitu. Street original. Ya ampun. Yeah. Pada video kita kali ini, kita masih explore di Pulau Lombok. Dan pada kesempatan kali ini, saya mau ajak teman-teman untuk ngikutin perjalanan kita di Pantai Mandalika atau sering juga disebut sebagai Pantai Kutanya Lombok. Ya, benar banget, Mandalika ini next nanti akan dijadikan sebagai arena perlombaan MotoGP di tahun 2021. Pantainya bagus dan sedang berbenah untuk fasilitas persiapan MotoGP 2021. Selain itu, kita juga akan mengunjungi Tanjung An yang pantainya bersih banget dan bagus banget. Serta nanti kita akan ajak teman-teman untuk melihat sunset di Bukit Meresek yang mantap dan top abis. Pak, ini dijual? Ya. Berapa satunya? Sama nasi? Ye ye ye. La 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 la. Ye, kita udah sampai di Kota Lombok. Meskipun panas menyengat, kita bisa menikmati hembusan angin dari ini bagian Lombok Selatan ya. Dan berarti sebelah sana itu adalah Samudra Hindia. Karena waktunya sudah jam makan siang, kita mau makan siang dulu. Kita cari ikan bakar. Yuk Pak, kita makan. Ada mie sambal. Ikan itu lauk, Min. Ikan itu lauk. Jadi bukan ikan ini. Kalau kita nyapa ini apa dibuang ya? Plek 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 plek. Kita main ikan. Mari kita perang ikan. Lu masuk frame lu. Ikannya kali mana? Kali enggak masuk frame. Aku ikannya. Sama ikan enggak boleh makan. Enggak boleh ikan. Iya. Kita mau makan dan ini harganya 10.000 saja. Wah. Besar loh. Wih. Tuh, perbandingannya segini. Ini hanya 10.000 saja. Sudah dapat sambal kecap dan nasinya minta gratis.
makan dulu. Mangan mangan. Bu, kecapnya tak ada kan, Bu? Ini aja Del. Kodok, kodok nyangkut. Ada yang mencari kodok ternyata. Paling mencari kodok. Oh apa? Ikan pesut cari kodok. Ya. Selamat makan. Ikan apa ini Bu? Ikan apa Bu? Ikan merah ekornya. Ikan merah. Panjang sekali namanya. No. No. Lihat sini. Coba lihat kamu bawa apa? Enggak lihat-lihat, coba lihat dalamnya apa? Dalamnya. Oh, kayak gitu. Buat apa? Hiasan. Oh, hiasan. Tinggal di mana kamu? Di Kuta. Oh, di Kuta sini. Ya pastinya kalau kita habis jalan-jalan ya dinginnya yang paling enak istirahat ya kalau nggak di hotel ya di tempat umum gitu ya. Banget. Contohnya ya masjid di Masjid Mandalika ini. Enggak, kemarin kan kita sempat ke sebuah tempat yang lain terus akhirnya sekarang ke Lombok dan senang banget sih kayaknya mesti nemuin tempat ibadah yang dekat sama tempat wisata. Ya karena kemarin kita sedikit di perjalanan kita yang sebelumnya agak sangat susah untuk dapat tempat ibadah ya buat kita yang muslim. Karena sholat lima waktu dan itu penting banget ada musholah. Dan di Kuta Mandalika ini ada bukan hanya musholah tapi juga masjid yang gede banget, nyaman banget, adem. Kayaknya pengen betah-betah dan pengen tidur di sini sih. Waktunya matahari sudah mulai senja meskipun masih sangat terik di sini. Waktunya kita berpantai-pantai ya untuk kayaknya ayangnya surut ya. Iya, lagi surut. Jadi kayaknya pantas banget buat mandi-mandi lucu. Oke. Yang berkenangnya ala kadarnya. Sorry tapi Atlantis lah ya. Sudah bersih banget lautnya. Yuk. Thank you.
blind. Yeah. Ya, kita akan menuju ke puncak sana untuk melihat sunset. Semoga cukup waktu ya. Yuk, mari. Iya, Dik. Yuk. Gading. Ada sapimu di atas supaya diambil. Yuk, kita masukin yuk. Oke, mari, yuk. Oke, guys, kita mau masukin sapi di atas bukit sana karena sapinya Gading lepas dia. Ini namanya bukit apa, Ding? Bukit Meresek. Meresek ya. Kita mau cari sapi. Jalannya sekitar bisa sih kita ya, sapi aja bisa, masa kita enggak? Ketat aja bisa. Bisa, betul. Masa kita nggak bisa? Sapinya banyak banget di bukit-bukit sana. Dan kayaknya yang paling aman ya ternak di atas ya. Nggak ada yang nabrak-tabrak. Ada yang ambil. Dan ini lucu banget. Ada si gembala sapinya yang mau masukkan ke dalam kandang. Entah di mana kandangnya itu berada. Oke. View-nya mantap lah. Mantap gila. Banyak di sini penggembala sapi buat cari-cari rumput. Lihat tadi kita sudah berjalan dan lihat sapi banyak ya. Terus kita mau lihat sunset di sana. Di sana juga indah. Entah gue jadi galau, mau ke kanan atau gue ke kiri. Yuk. Kalau ini mah tiada hari tanpa foto dan tiada hari tanpa nawar. Kalau ini tiada hari tanpa yang pertama, mandi pertama, sholat pertama, packing pertama ya. Itu Pak. Kalau ini tiada hari tanpa mikirin program, mikirin budget, mikirin Ali, ngomel, merepet. Tapi sayang sih itu tough love sih kalau bahasa Inggrisnya tuh kayak.
cinta tapi emang keras gitu. Ini ada Bapak Marsan yang nemenin kita hari ini. Ada Kak Elai. Ada Kak Elai. Ada kakak aku. Ada yang udah niat banget pakai celana pendek tapi masih ditutup.